Ramai MP duduk sebelah pembangkang, apa yang akan terjadi, apakah seandainya ya usul. Dia sebenarnya tak timbul, tak ada usul, tak ada soal jawab. Sidang ini kita mesti menghormati dan memuliakan institusi yang di-Pertuan Agong. Agong datang, jadi kita tanpa kira parti harus memberikan penghormatan dan beradab dan bersopan, memuliakan institusi raja dan tanggungjawab untuk memenuhi tanggungjawab perlembagaan. Jadi selain daripada itu, saya tidak jangka apa-apa boleh diadakan, kerana Tuan Yang Di-Pertua akan panggil, bangun, sidang akan mendengar titah Tuanku Agong, dan selepas itu majlis bersurai sehingga tarikh ditetapkan. Jadi tak boleh kita buat pencelahan dan tidak sesuai dengan adab dan peraturan. Dan kami di pembangkang, khususnya Pakatan Harapan, akan membantah sekiranya ada apa-apa upaya untuk mengganggu perjalanan majlis tatkala raja menyampaikan titah.